kenapa ada kotak ini di ruang duduk kita? Aneh. Gah. Kaget ya? Tunggu sampai kalian lihat ini. Kenapa nih? Aku merasa aneh. Wah. Di mana kita? Apa ini seluncuran? Kayaknya seru ya. Hai lagi. Mari meluncur teman-teman. Semoga kalian suka saus. Oh yeah. Tambah tepung pastinya. Tuang aja semuanya ya kan? Ini bakal seru banget. Ayo, pemanasan dikit. Fiuh, aku siap banget. 1, 2, 3, go! Silakan berseluncur, teman-teman. Yes, lewat. Hana hampir nggak bisa masuk. Bom tepung. Julie bahkan nyangkut tuh. Tapi kayaknya dia senang. Cepat ambil burger dan kentang. Hana mau berbagi saus nih. Kok Julie bersih-bersih aja? Nah, aku nggak bakal ketipu. Berikutnya, Nutella. Kelihatannya enak banget. Nyam, nyam. Nih, aku punya kartu. Kita undi pakai ini aja. Kalian dapat apa? Kayaknya Julie menang. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, go! Apa kali ini jatuh mereka akan lebih anggun? Ya ampun, Hana meluncur keras. Astaga! Boom! Coba lihat lagi pendaratannya. Siapa sangka Nutella hangat. Dan juga lengket. Kayak dicelupin ke dalam coklat. Aku nggak apa-apa. Tapi Hana baunya lezat. Lihat coklatnya aja, kita jadi lapar. Apa rasanya enak? Yap. Mau dong. Pluk. Nyam. Hei, aku cuma mau icip. Siap buat yang licin banget? Yang ini bakalan hebat. Tapi Julie nggak takut. Hati-hati mendaratnya, Jul. Dan ini dia, Hana. Itu pasti sakit. Hei, lagian kamu udah kotor. Ya kan, Hana? Nggak nyangka sabunan bisa seru. Ah, rasanya udah bersih nih. Anjing. Iuh. Kayaknya aku mau muntah. Aku pilih yang mana ya? Wah. Awas tanganmu, Hana. Yang ini. Ayo siap-siap. Yuk mulai. Ayo, go. Kasihan Hana, gak nyadar mau menyelam ke makanan anjing basah. Ya ampun, aku gak tega liatnya. Tutup mulutmu, Hana. Gah! Ini? Oh, kayak ada bau-bau makanan anjing ya. Emily gak mungkin setega ini. Ya kan? Ih! Kalau jadi anjing, udah ku gigit kamu, Julie. Guk-guk. Guk-guk. Au. Mayones nggak cocok dengan sinar matahari. Dan pasti bakal licin. Ditambah bulu, pasti seru. Ayo, Julie. Udah adil kamu dapat yang ini. Aku juga mau dapat luncuran air, tahu. 1, 2, 3.
go. Semoga air. Kali ini Julie akan kalah. Ayolah, kami udah gak sabar. Dan ini dia. Ini apaan? Akhirnya, mayones di sandwich aja aku gak suka. Oh, kasihan. Petok, petok. Kebanyakan orang suka mayones di salad ayam. Tapi bukan Julie. Ah, cuma bercanda, Julie. Slime ini pasti seru. Iya, seru banget. Campur sedikit ya. Kalian siap buat ronde baru? Yuk. Batu gunting kertas. Di situ aja ya, Hana. Aku mau yang ini. 1, 2, 3, go! Menurutmu, slime-nya di sebelah mana? Oh, Julie dapat slime. Astaga, slime-nya berantakan banget tuh. Bisa dibersihin nggak nih? Lihat gumpalan ini. Akhirnya aku beruntung lagi. Hei, hati-hati. Oke, ini enak juga dimainin. Boom. Semua orang pasti pernah bermimpi menyelam ke setumpuk sarden. Iya kan? Oke, kami siap. Nih, ambil satu. Hah, Hana boleh milih di ronde ini. Itu lebih baik. Siap meluncur? 1, 2, 3, go! Siapa yang bakal menuki ke dalam sarden? Hana! Ikannya banyak! Kali ini kamu beruntung, Julie. Bauku kayak tong sampah. Seafood nggak cocok dengan terik matahari. Cici. Oh, gitu ya. Kamu mau icip dikit nggak? Oh, ini dia. Jijik banget. Siap buat telur ceplok? Mari kita undi pakai koin. Kepala. Julie menang. Tukeran dong. Kalian siap untuk yang ini? 1, 2, 3, dan go! Mungkin sekarang udah sore, tapi kita bakal nyeplokin telur kayak sarapan. Siapa ya yang akan dapat? Oh, berapa telur yang pecah, Julie? Dan jatuh lagi. Telurnya licin banget ya. Au, aku merasa hebat. Ada yang punya penggorengan? Kamu bisa masak menu buat berlima. Aku nggak mau makan telur lagi. Seluncuran ini keren banget kan? Siapa coba yang nggak mau menuki ke dalam makanan anjing? Bahan menjijikkan apa lagi yang mestinya dipakai untuk seluncuran Hana dan Julie? Kamu mau berlomba di tantangan seluncuran ini? Mungkin kamu harus bermain tantangan seluncuran dengan teman-temanmu. Tapi ingat, mandi yang bersih setelahnya. Pastikan berbagi video ini agar teman-temanmu mendapat ide seru. Sudah pernah menonton video ini? Jangan lupa subscribe channel YouTube kami.